Balik lagi dengan aku Talia dari channel Topeng TV. Hari ini aku pengen review mobil sedan dari Mercy. Nah, sebelum kalian tahu nih tipenya apa, aku mau ingetin kalian untuk dukung channel Topeng TV. Caranya gampang banget, like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung aja kita review mobilnya. Ini dia Mercy CLA 200 Sport AMG 2015. Nah, ini dia mobilnya, warnanya hitam ya. Oke, kita mulai review dari headlampnya dulu. Untuk headlamp dia udah LED, lampu sein juga udah LED, ada lampu LED DRL-nya. Terus di bawah sini ada washer lamp, jadi buat ngebersihin headlamp. Lalu ada sensor parkir, ada 4 titik. Terus ini ada sirkulasi udara. Di bagian tengah nih grillnya dia one line, satu garis. Terus ada logo Mercy dan ada aksen bintik-bintiknya gitu. Lalu di atas sini dia ada logo Mercy, warnanya biru. Lanjut kita ke bagian samping. Nah, untuk bagian profil ban ini pakai ban Accelera. Dan dia pakai ringnya itu 18. Warna velgnya dia silver, ada logo Mercedes-Benz nya warna biru. Terus kita ke bodi samping. Nah, untuk bagian spion dia ada elektrik, terus ada aksen lampu seinnya. Untuk bodi samping dia ada smart key. Nah, ciri khas CLA ya, dia frameless. Dia juga ada aksen chrome-nya untuk di bagian pintunya. Langsung aja kita ke bagian belakangnya. Lanjut ke bagian belakangnya, dia ada shark fin ya untuk bagian atas, kaca belakang udah difogger. Terus top lamp dia juga udah LED, modelannya tuh ciri khas Mercy banget ya kan. Modelnya kecil gitu. Di bawah dia ada sensor parkir, ada 4 titik. Terus 2 buah muffler. Lalu ini cuma aksen aja nih, dia nggak bolong ya. Terus kita lihat bagasinya, kalian bisa buka dari kunci juga. Nah, ya seperti bagasi Mercy pada biasanya ya, dia luas. Terus di sisi kanan ada tempat penyimpanan, ini P3K, ada lampunya tuh, lampu bagasi di sebelah kiri. Kita lihat di bagian bawah, di sini buat nyimpan kunci-kunci, dongkrak. Nah, ini masih lengkap semuanya. Lanjut aja ke bagian interiornya. Lanjut kita bahas interiornya. Dia bahannya kulit ya untuk door trim. Handle-nya dia juga warnanya silver. Terus di sini ada satu buah cup holder. Nah, joknya ini dia campur kulit, terus bahannya siluet juga perpaduan, dan jahitannya warnanya merah. Nih, ini bisa buat 3 orang, headrest-nya ada 3, terus dia juga ada armrest dan ada 2 buah cup holder gitu. Nah, ini kalian bisa buat 3 orang, tapi mungkin untuk bagian tengah kurang nyaman karena di bagian bawahnya itu dia ada gulungan mesin gitu. Di bawah sini ada asbak sama ada power outlet. Ini tempat penyimpanan, lalu ini ada tempat penyimpanan jaring-jaring. Di bagian atasnya dia ada lampu baca ya. Terus di sisi kanan kiri ada hand grip. Nah, untuk bagian headroom-nya ini cukup sempit menurut aku 165. Dia itu ruasnya 4 jari.
untuk bagian legroom sih masih oke, masih luas. Cuman ini kursinya udah nggak bisa diapa-apain, jadi ya udah tegak gini gitu. Oke, sekarang kita langsung aja bahas ke bagian depannya ya. Lanjut, kita ke bagian drivernya. Nah, dia ada memory seat ya, terus ada electric seat juga. Lock unlocknya di sisi kanan. Terus pengaturan spion, lalu di sini dia udah auto semua ya. Untuk bagian power window-nya. Sisi kanan ini buat buka bagasi, terus ada pengaturan untuk headlamp-nya. Ini colok kunci ada di sisi kanan. Dan untuk bagian dashboard-nya dia kulit. Lalu speedometer ya, speedometer dia kilometernya baru 15.000 loh, 2015 loh, ini kilometer ya, bukan miles gitu. Jadi mobil ini tuh masih belum capek, masih antik gitu. Sekarang kita lihat pengaturan setirnya. Dia udah tilt teleskopik. Di bagian belakang ada pedal shift, di bagian bawah sini ada cruise control. Lalu tombol-tombol setirnya, sisi kanan untuk telepon dan volume, sisi kirinya MID. Sekarang kita ke bagian tengah. Ini head unit Mercy, udah ciri khas Mercy banget. Nah, ini ada tombol cukup banyak di sini ya. Ada radio, media, navigasi, telepon. Ini lampu hazard. Terus ini volume. Di bagian bawah ini pengaturan AC. Dia masih yang puter. Di sini ada asbak sama pemantik. Ada tempat penyimpanan cukup dalam di sini, dua buah cup holder sama kalian bisa naruh kartu nih, e-tol, kalian bisa taruh di sini gitu. Nah, terus nih pengaturan untuk bagian head unitnya. Kalian tinggal puter-puter aja. Ini mau ngatur mobilnya juga ada gitu. Lanjut. Nah, ini untuk bagian headrest-nya dia bisa fleksibel ya. Nah, jadi senyaman kalian. Ada laci penyimpanan nggak terlalu luas gitu. Lanjut kita ke bagian atas. Di sini ada kaca, ada lampunya juga. Untuk spion dalam dia udah auto dimming. Ini tempat penyimpanan kacamata. Terus dia ada lampu bacanya. Ini juga untuk lampu. Nah, kalian kan udah lihat nih ya reviewan mobil CLA 200 Sport AMG 2015 yang kilometernya baru 15.000. Oke banget buat kalian beli. Karena mobil ini belum terlalu capek, pastinya masih bagus banget, gak bekas banjir, gak bekas tabrak, dan kilometernya asli gitu kan. Buat ngebuktiinnya tuh gimana sih, masa kita cuma ngomong terus kalian percaya, kan gak mungkin ya. Nah, itu kalian bisa banget bawa mobil ini ke bengkel resmi, ke Mercedes langsung buat general check up gitu. Nah, untuk harganya dia di 490 kalau kalian mau kredit, untuk cashnya di 505. Terus platnya dia genap. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya mobil ini lebih detail lagi, kalian bisa hubungin aku di bawah sini, ada nomor WhatsApp-nya. Terus kalau kalian mau Mercy yang lainnya, kita lagi ada C200, C300, lagi banyak banget Mercy. Kalian bisa kontak Talia atau mau lihat-lihat dulu stocklist kita ada apa aja, kalian bisa cek di katalog www.autofam.net di website kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Autofam, nih ada banyak nih di sini supaya kalian gak ketinggalan mobil-mobil terupdate yang baru masuk di Autofam gitu. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys.